untuk tetap menjaga jarak, tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dimohon kepada rekan-rekan media untuk dasar hukum dari kalau sambutan ini hanya formalitas, yang kedua baru pemusnahan. Harapan saya cuma satu, saya mohon kepada seluruh masyarakat, terutama bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, saya berharap bisa mensosialisasikan bahayanya narkoba ini, Pak, di wilayahnya masing-masing. Karena kemarin saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, saya bermohon supaya di dalam setiap ceramah Jumat, jadi bukan saya membatasi materi ceramah Jumatnya, Pak, tetapi saya meminta di penghujung ceramah Jumat itu ada yang mengingatkan, satu, bahaya COVID, yang kedua, bahaya narkoba. Jadi materi Jumat itu tetap terlaksana, tetapi diambil beberapa menit lah untuk mengingatkan bahaya COVID dan bahaya narkoba. Itu saya mohon kepada terutama bapak dari Bapak Agama dan Masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Satnarkoba Polres Depok. Saya minta ini terus ditingkatkan. Memang prioritas utama kita adalah masalah penanganan COVID, tetapi masalah kriminalitas yang menjadi tugas pokok itu tidak boleh kita lupakan. Jadi semuanya harus kita tuntaskan. Masalah COVID ya, masalah kriminalitas juga harus kita prioritaskan. Enggak sedih. Kamu coba senyum dikit, kamu jangan sedih sekali kamu nih. Kalau mas dari hati. Yeah.